Oke, kita unboxing kaset atau BD PS4 ya. Days Gone. Ini harga barunya yang waktu rilis sekitar 500 ribu ke atas ya, 600-an lah. Tapi sekarang udah awal tahun 2020 sekitar 300-an, 3,5 atau enggak 37 ya. Ini cukup mudah ya, tinggal tarik aja nih segelnya. Ini kayak pengaman ya kalau di uang. Ya, kita buka. Ini ya, ori ya. Ada segel PS-nya. Ini untuk ngambil kaset, kita bisa tekan bagian tengahnya. Jangan dipaksa tarik, ini tekan dulu aja. Klik, nanti keluar deh. Gampangan. Ini yang bagian mengkilap, jangan sampai kesentuh tangan. Biar nggak lecet atau nggak baret-baret. Oke, kita coba aja ya, masukin ke PS4-nya. Nah, ini dia sedang install atau nggak menyalin disknya. Selagi nunggu install, kita bisa main game lain dulu. Kita main game apa ya? Kita main game lama nih, install nih. Kita main game The Surga aja ya. Ini bonus dari PS Plus bulan-bulan kemarin. Udah jauh nih, bagus nih gamenya. Senjatanya banyak. Nah, ini udah ada tanda selesai menyalinnya. Kita tutup aplikasi, quit game gitu. Situ tinggal masuk Days Gone. Shattered what he said.